What's up guys, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Setel Mamo. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tutorial gimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk di aplikasi Elic Motion. Dengan overlay atau hamparan, di sini kita buat fotonya masuk secara bergantian. Dan efek mirror berjalan yang biasanya jalan ke samping, sekarang kita buat menjadi berjalan ke atas ya. Oke, untuk bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka aplikasi Elic Motion-nya. Kemudian tap icon plus lalu pilih aspek ratio sesuai dengan foto kalian. Seperti biasa, di sini saya menggunakan yang 1:1, resolusinya 1080p, frame rate-nya 30fps, dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Di sini kalian masukkan audionya terlebih dahulu ya. Tap icon plus kemudian pilih audio. Silahkan untuk bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Jika sudah langsung saja di sini kita cari letak B-nya. Kita tandai seperti biasa dengan cara tap icon plus yang ini sambil diputar. Oke, kita mulai. Jika sudah langsung saja kalian pergi ke awal videonya. Selanjutnya di sini kita masukkan fotonya satu per satu ya. Masukkan secara bergantian dengan cara tap icon plus lalu pilih gambar dan video. Silahkan masukkan satu buah foto. Jika sudah langsung kalian geser ke bagian sini. Tap icon panah yang ke kanan maka secara otomatis di sini berada di tanda yang pertama. Lalu pilih icon yang nomor 2 di atas. Di sini foto yang pertama kita paskan ke bit yang pertama atau ke tanda yang pertama. Oke, jika sudah kembali dan kalian tap icon plus lalu pilih gambar dan video. Silahkan masukkan foto berikutnya. Dan untuk panjang durasinya di sini kalian hitung per kotaknya ini. 1, 2, 3, 4. Dan pas di kotak yang keempat kalian tap icon panah yang ke kanan. Lalu pilih icon yang nomor 2 di atas, fotonya kita paskan seperti ini ya. Jika sudah kembali, tap icon plus lalu pilih gambar dan video. Silahkan masukkan foto berikutnya. Dan untuk panjang durasinya, di sini setiap fotonya sama, kalian tinggal hitung per kotaknya ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian pas di kotak yang keempat, di sini kalian tap icon panah yang ke kanan. Lalu pilih icon yang nomor 2 di atas, fotonya kita paskan seperti ini. Oke, untuk menambahkan foto berikutnya, kalian lakukan hal yang sama seperti tadi. Lakukan hingga full ke lagunya ya. Oke, kemudian foto yang terakhir di sini kalian pangkas sesuai panjang lagunya. Jika sudah silakan pergi ke foto yang nomor 2. Langkah selanjutnya di sini kalian pangkas fotonya sesuai dengan tanda yang sudah kita buat tadi. Silakan tap icon panah yang ke kanan, kemudian klik fotonya, lalu kalian bagi dua seperti ini. Lakukan hingga ke penanda yang paling akhir. Oke, jika sudah silakan pergi ke foto yang nomor 2. Di sini kita zoom dulu thumbnail-nya dengan menggunakan dua jari. Klik fotonya, lalu pilih efek,
tambahkan efek, dan kalian pilih di bagian morph atau transform. Silahkan pilih yang ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing di sini sudutnya ubah ke 36,00. Kemudian frekuensinya di sini ubah ke 2,70. Dan di bagian magnitudenya di sini ubah ke 49,90. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Dan kalian pilih ubin. Silahkan di bagian ubin di sini kalian kasih kunci terlebih dahulu. Tap icon plus yang di sebelah kiri, kemudian ubah potongnya ke 2000. Kemudian tekan kuncinya dan mentokkan ke kiri. Tap lagi icon plus, kemudian tekan dan mentokkan ke kanan. Lalu paskan di bagian tengahnya. Tap icon plus, kemudian ubah potongnya ke 1000 lagi ya. Jangan lupa di sini mirrornya aktifkan. Lalu kalian geser ke bagian tengahnya antara kunci 1 dan kunci 2. Kemudian pilih kurva. Dan untuk kurvanya kalian bisa atur seperti ini. Kemudian geser ke bagian tengahnya antara kunci 2 dan kunci 3. Silahkan kurvanya kalian atur seperti ini ya. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu kalian pilih di bagian blur. Silahkan pilih yang buram gerak. Oke, di sini kalian tak perlu diotak-atik lagi untuk efek buram geraknya. Langsung saja kalian tambahkan efek. Silahkan pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Oke, di bagian paparan atau gamma, di sini kalian seperti biasa kasih kunci terlebih dahulu. Tap icon plus, kemudian ubah exposure-nya ke 1,00. Kemudian tekan kuncinya dan mentokkan ke sebelah kiri. Lalu paskan ke bagian tengahnya. Tap icon plus, kemudian ubah exposure-nya ke 0,0 lagi. Oke, jika sudah kalian geser ke bagian tengahnya antara kunci 1 dan kunci 2, silahkan pilih kurva. Dan kalian buat seperti ini. Jika sudah kembali dan untuk efeknya di sini sudah selesai, langsung saja kita salin ya. Klik titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Lalu kalian geser ke foto berikutnya. Klik fotonya, kemudian pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Oke, silahkan tempelkan efeknya ke semua potongan fotonya. Jika sudah, silahkan pergi ke foto yang pertama. Di sini tempelkan efeknya. Lalu di foto yang pertama kalian tambahkan efek. Pilih di bagian morph atau transform. Lalu pilih yang ombang-ambing. Kemudian efek ombang-ambingnya di sini geser ke atas, pindahkan ke posisi nomor 2. Jika sudah kembali dan kalian pilih di bagian morph and transform, klik icon yang nomor 3, silahkan fotonya di sini perkecil sekitar 500 px ya. Oke, kembali pilih efek, lalu klik di bagian ubin. Kemudian pilih offset. Di sini kasih kunci terlebih dulu, tap icon plus yang di sebelah kiri. Kemudian tekan kuncinya dan mentokkan ke kiri. Dan kalian bisa tap lagi icon plus, kemudian ubah offsetnya ke 10.000. Tekan kuncinya dan mentokkan ke kanan. Jangan lupa di bagian offset vertikalnya di sini aktifkan. Kembali dan hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, langsung saja kita geser ke foto berikutnya. Silahkan untuk 4 foto di sini kita zoom dan kalian bisa mulai dari foto yang nomor 2.
Klik fotonya, kemudian pilih di bagian Move and Transfer Form. Lalu tap icon yang nomor 3, di sini fotonya kita zoom seperti ini. Dan untuk besarnya di sini terserah kalian mau berapa. Jika sudah geser lagi ke foto yang nomor 2, silahkan untuk 4 foto yang di zoom tadi, di sini kita hapus efek buram geraknya ya. Klik fotonya kemudian pilih efek, lalu di bagian buram geraknya di sini kalian tinggal seret ke kiri seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat bagian yang seperti ini. Di sini kalian perhatikan foto yang berada di bass besarnya. Kemudian geser ke beat sebelumnya. Di sini kalian masukkan foto yang sama yang sudah dihapus backgroundnya. Dan untuk menghapus backgroundnya kalian bisa simak video saya sebelumnya. Di sini kalian tap icon panah yang ke kanan, pangkas fotonya sesuai dengan tandanya. Oke, silahkan pilih di bagian Move and Transfer Form. Di sini kalian kasih kunci terlebih dulu, tap icon plus yang di sebelah kiri. Kemudian fotonya taruh ke bawah ya, seperti ini. Kemudian tekan kuncinya dan mentokkan ke kiri. Tap lagi icon plus dan fotonya di sini geser ke atas, kembalikan ke tempatnya. Tekan kuncinya dan mentokkan ke sebelah kanan. Lalu kalian pilih kurva, dan untuk kurvanya silahkan pilih yang nomor 3. Jika sudah kembali, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan foto berikutnya. Di sini kalian lewati 3 kotak. Dan perhatikan foto yang ada di bagian bass besarnya. Lalu paskan ke beat sebelumnya. Di sini masukkan foto yang sama yang sudah dihapus backgroundnya. Tap icon panah yang ke kanan, lalu fotonya pangkas seperti ini. Silahkan pilih di bagian Move and Transfer Form. Kemudian kasih kunci, tap icon plus lalu fotonya seret ke samping atau ke bawah ya. Tekan kuncinya dan mentokkan ke kiri. Tap lagi icon plus lalu fotonya kembalikan ke tempatnya. Kemudian tekan kuncinya dan mentokkan ke kanan. Jika sudah pilih kurva, dan untuk kurvanya silahkan pilih yang nomor 3. Oke, seperti itu ya. Untuk menambahkan fotonya, kalian lakukan hal yang sama seperti tadi. Lakukan hingga ke foto yang terakhir. Oke, jika sudah langsung saja kita pergi ke bagian foto yang ada bass besarnya. Klik fotonya kemudian pilih efek, tambahkan efek. Lalu pilih di bagian warna dan cahaya. Silahkan pilih pergeseran hue. Di bagian pergeseran hue, di sini kita kasih kunci terlebih dahulu. Tap icon plus kemudian tekan mentokkan ke kiri. Dan kalian bisa tap lagi icon plus kemudian ubah di sini menjadi 3x200 ya. Oke, kemudian tekan dan mentokkan ke kanan. Silahkan untuk efek pergeseran hue-nya di sini kalian salin. Klik titik 3 kemudian salin efek. Kembali. Lalu di sini tambahkan efek berkedipnya.
Silahkan pilih di bagian opacity atau visibility, lalu pilih berkedip yang paling atas. Di bagian efek berkedipnya di sini kalian frekuensinya fullkan. Jika sudah kembali, dan kalian bisa cari di mana foto yang ada bass besarnya. Klik fotonya, kemudian pilih efek, lalu klik titik tiga di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Dan kalian tambahkan efek berkedipnya. Jangan lupa frekuensinya fullkan ya. Oke, silakan cari foto yang ada bass besarnya, kemudian tempelkan efek hue-nya dan tambahkan efek berkedipnya. Oke, di sini sudah selesai dan langsung saja kalian tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian export. Dan untuk hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Lalu pilih hemat, maka secara otomatis akan tersimpan ke galeri kalian. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.